ดินลงไปก็มีเลือดตักขึ้นได้มากก็แตกตรงนั้นนี่คืออะไรวิเลกิตาขึ้นได้เราจะพูดถึงตรงนั้นสอเลนซาปโอยาววิเลกิตาขึ้นได้นะพี่ sebelum kita nak cinta nabi kita siapa wa kita kenal nabi kita jawabnya guru kita tapi ingat bukan semua guru yang buat kita cinta kepada Nabi. Kadang-kadang guru itu dia mengajarkan kita, dia mengajarkan sirah Nabi ya. Tapi dia tak boleh menzahirkan perasaan cinta masuk dalam hati kita dah. Setengah guru dia ajarkan ilmu kepada kita dan dia ajar cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walau tak munahu pun. Kalau kita perhati tengok dalam Alfiyah, kita duduk mengaji Alfiyah. Ibnu Malik ni dia mengarah qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Dia bukan ajarkan nahwu kepada kita. Dalam keadaan itu dia ajarkan cinta kita untuk mengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa khadaral mahsuri qaddim abada. Wa ma lana illa ittiba'u Ahmada. Kama lana illa ittiba'u Ahmada. Tengok. Kalau orang boleh serah mati tu dia serah cinta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada nahwu. Imam Malik kata wa khabaral mahsuri qaddim abada. Khabar mahsur ni kena takdim selama-lama, wajib kena takdim. Ambil khabar tak dulu, khabar muqaddam wajib. Takdim khabar tu wajib. Misal dia kama lana illa ittiba'u Ahmada. Misalnya dia kata ma lana illa ittiba'u Ahmada. Tidak harus bagi kita umat ini tak harus malaikat kena mengikut akan Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Tak harus turut orang lain. Tak boleh ikut orang lain. Malaikat kena ikut akan Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Tu ngaji nahwu. Ngaji nahwu bukan sekadar mengaji nahwu, mengaji cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaji usuluddin. Ngaji usul. Bukan sekadar ngaji usul untuk kenal Tuhan. Ngaji cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kun hali wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqqi dari jauharah tauhid. Jadilah kamu seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita khiyarul khalqi, pilihan daripada segala makhluk, dia pilih Nabi. Jadi seperti Nabi. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaq. Semua kita mengaji kena cinta. Kena cinta. Sebab tu terima kasih kepada puak kita semua yang kena harga cinta itu. Orang mari ini orang kena harga cinta. Kalau dia tak kena harga cinta tu dia tak mari. Dia tak mari. Kita ngaji di Pondok Dalam tiap-tiap hari kita mari sahah. Mari dobek, mari ngaji, mari dobek, mari ngaji, mari dengar, mari belajar agama. Bermaknanya tiap-tiap hari kita mari ambil pedah daripada dia. Ibarat pohon kayu sepahang, tiap-tiap hari kita mari ambil buah. Tiap-tiap hari kita mari ambil buah dia. Tapi dalam setahun tu nak minta sehari ya, wipak kita jiruh dia tak. Boleh tak? Dia mau duk ambil buah dan nak hari. Sehari boleh tak? Mari jiruh dia, mari baca dia, mari buat maklum sini. Sahar minta kita mari untuk menjiruskan dia
Minta wi Allah bertambah keberkatan dia berpanjangnya. Boleh ke tak kita mari? Teruk benar kalau nak jiru setahun sekali tak boleh. Dia ambil buah hari-hari. Tebal tau. Hari ni nak kena cinta. Siapa nak cinta kepada pohon kayu ni? Kena harga buah kayu yang dia petik emik tu. Tiap-tiap hari. Maka terima kasih kepada orang yang sanggup datang untuk menjiru dan membajakan sahad dalawiyah pada hari ini. Jazakumullahu khairal jazak. Khalifah Harun Rashid. Al-Khalifah Harun Rashid. Khalifah yang masyhur lah dalam kerajaan Abbasiyah. Imam Malik duk mengajar di Madinah. Masyhur nama Imam Malik. Khalifah Hatta Surat. Hatta Surat mari jumpa dengan dia datang jumpa. Kata setengah dia mari temu. Dia kata, hei Imam, hei Tok Guru. Tok Guru duk mengajar orang beribu-ribu tu. Minta boleh tak sehari Tok Guru? Masuk mengajar puak-puak anak cucu Umar Atik di istana. Khalifah Harun Rashid kan? Boleh tak minta sehari? Mari taklah main mengajar puak anak cucu Umar ni. Imam Malik kata, al-ilmu yukta wa la ya'ti. Dia jawab lagu tu je. Hei tuanku, Tuan Khalifah, al-ilmu yukta wa la ya'ti. Ilmu itu dicari, kena dicari. Wa la ya'ti, bukan dia mari cari kita. Ilmu kena mari cari, bukan dia yang cari kita. Timur kena cari terlaga. Bukan laga yang cari timur. Jadi pelik. Jadi balik kot tu lah. Dah. Sila Ustaz. Barakallah. Ustaz. 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 InsyaAllah. Bila Imam Malik kata al-ilmu yukta walayat, ibarulah Khalifah pun hatta anak-anak dia mengaji bersama dengan Imam Malik di Madinah. Ilmu dicari, bukan dia mari cari. Kalau gitu, supaya kita tadi, bila kenal maka tak cinta. Kita mengaji dulu baru kita kira cinta Nabi. Kita mengaji dulu barulah kita sayang kepada Nabi. Kita kenal dia dulu baru kita sayang kepada Nabi. Apabila ilmu itu yuta wala yakti, supaya juga al-mahabbatu tuta wala takti. Kasih dan cinta Nabi kena cari. Bukan nanti dia mari cari kita. Dah. Dia tak akan mari cari kita. Kena mari cari dia. Majlis mana saja yang buat kita cinta kepada Nabi, pergi cari. Dia cari, kena pergi. Seumpama majlis pada hari ini, kena mari. Sebab tu kita kata, eh Khali tak ada padah ke apa-apa besar-besar. Tak. Khali tak ada padah ke pohon nu, pohon lapih, lapih orang, hok dang-dang, hok masyhur, hok ternama. Tak. Sebab apa? Majlis ni ada kemuliaan tersendiri. Majlis ni bukan majlis cari Tok Guru besar. Tok Guru besar kena cari majlis umpama ni. Sebab ni majlis ni majlis mahabbatun Nabi. Ya ada berkat hok ya dah. Orang nak berkat kena mari. Tok Guru mana pun nak berkat kena mari. Sebab tu jangan kita lekeh majlis Maulid. Walaupun orang kampung walah-luh pun kita pergi. Sebab sebab mahabbah kena cari. Bukan dia mahu cari kita.
tak lazim kata cuma Tok Guru bila yang ada keberkatan, yang ada dia hati dia damping dengan Tuhan, keberkatan dia tinggi, menambahkan lagi keberkatan majlis tu saja. Kalau tak ada Tok Guru besar pun, majlis tu berkat dengan cara diri dia dah. Serah kepada Allah. Sebab tu hari ni kita sabar dengan cara umum kita, ya. Siapa yang Tuhan jemput, itulah orang yang dapat barakah. Bukan kata, mari ha. 2-3-4 kali. Sabit tu ayat dah. Puk Zami ni pun puk baru-baru. Kerana puk hok masyur tu, hok pising kena, duk turuk, iwin lah. Hok tu tu payah. Orang panggil harga yang mahal. Majlis ni tak cari yang berharga mahal. Dia cari harga tengahan. Maka siapa saja yang dijemput untuk hadir pada majlis ni, minta Allah memberi keberkatan, minta memberi manfaat kepada orang itu. Maka insya Allah pada hari ini kita ada hajat gapo kita dengan Allah, niat pada hari ini, ya Allah, aku datang hari ini tujuannya aku nak menambahkan mahabbah kasihku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat kasih ini, tunaikanlah hajatku. Yang kita ada hajat kepala hati, dengan berkat majlis ini kita minta kepada Allah, tunai hajat kita. Boleh, insya-Allah, dari hati masing-masinglah. Setelah lagi akan mulai buat arwah, maka masing-masing kita baca ulhu dan juga kita mulai majlis. Masa sudah sampai insya-Allah. Majlis akan langsung dengan tidak ada pengerusi dah. Maknanya dia turut tertik bagi tak tu kan semalam. Untuk menjimatkan masa tu, kita tak ada guna pengerusi. Pengerusi tu makan 5 minit pula sore kadang. Maka situ kita jimat masa, kita akan turut aturan. Mudah-mudahan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hak sah adaliah pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah dan dikasihi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tujuan besarnya Nabi kita kuati ya hari. Ada setengah majlis makhluk besar tapi penuh juga maksiat. Besar tapi ada dengan benda yang Nabi tak kasih, Nabi tak suka. Majlis tu jangan harap bahagia, tak usah harap untung pada majlis. Nabi kita tak suka majlis begitu. InsyaAllah dah. InsyaAllah. Baik, itu ingat, al-mahabbatu tu'ta wala ta'ti. Ada majlis makhluk di mana halu-halu. Gih. Oli ni tak pilih Oli. Kalau lah rock, kalau ada, tak ada sibuk dengan mengajar, pergi. Macam dia kampung biasa-biasa, pergi. Ada satu kali masa duk puak nak dalam gitu, kita buat makhluk orang kampung. Bukan makhluk, makhluk gerak, tapi bukan gerak pergi minta duit dia tak. Duit kita siap dah. Kita cari, kita cari duit kok untuk we apa nama sagati kepada orang baca makhluk pada hari itu. Kalau orang ingat, lepas tu bawa speaker lagi supaya nak pergi orang kampung boleh buat makhluk belakang. Orang susah-susah boleh buat makhluk belakang. Hei pakcik, tak kena buat ubat duit pun, tak kena buat makan pun. Kita mari untuk buat makhluk di rumah, nak pergi hasil barakah dalam rumah. Allah mujur, ni kampung orang paling biasa mengajar. Tapi kampung kecil dia, kampung helu. Kalau pesan ayam juga tu, waktu dua hari habis. Lepas tu sebelum pada nak buat makhluk tu, adalah orang tua tu, maknanya Tok Khotik ke apa, ya tolong atur ya, ha. Hari ni rumah ni. Hari yang terakhir, kali tanya, habis dah ke beh di kampung ni? Dia kata habis dah. Habis dah cikgu. Wasa rumah tu tak naik lagi. Rumah tu, rumah buruk tu, buat tepi sikit ni. Rumah hangat. Tinggi nak utuh. Rumah tu, wasa rumah tak naik lagi. Tu khatik naik lah.
rumah tu dia duk sorang dia ya. Tua lah. Tak apa tak nak ayah ada. Nak bangun butel pergi kita makan pun tak ada. Dah tidur. Oleh kamu. Allah kita ingat mari. Aku nak baca makhluk ni wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahu. Aku nak baca sami dia. Nak buat rumah. Nabi kasih kepada orang fakir, Nabi kasih kepada orang miskin, Nabi duduk bersama orang fakir dan miskin. Pak aku ni dia. Nak tolong orang fakir miskin tu. Kita tak Allah tak kena tu kena royak jadi kita murih berat orang tengok. Walaupun dia tak mampu untuk rebutan bagi kita makan pun royak kita tengok makhluk. Bila boleh naik atas rumah dia, dia menangis. Eh Pak Long, nak tanya saya. Sejak daripada Pak Long binakan rumah ni sampai ke sekarang, Pak Long biasa dah buat makhluk di rumah? Tak biasa, cikgu. Hari tu doa tak boleh. Lepas ada wajah zangi siap tu, jadi kita doa tu kita sebab kita tak mampu untuk doa bila kita tengok dia berdoa bersama. Mujur cikgu. Sebab tu makhluk bergerak tu molek kita setuju, tapi jangan bergerak-bergerak lajak. Bergerak sampai tu menyusahkan tuan-tuan rumah dia ni. Ni kadang gini kek siap dah biji ambil surat. Kami tak 500 ya kalau dia mau buat makhluk. Lebih ni 500 ni atau 200. Dia mau buat makhluk sendiri habis beribu ni. Maka jangan menikah sampai dah tu. Kita usaha menghasil mahabbah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah. Maka insya-Allah sudah sampai masa dah. Itu saja sebagai ucapan terima kasih dan tazkirah kepada kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini insya-Allah kita ada dapat keberkatan dengan hadir para-para guru kita ni dan juga dengan Maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siap lah. Alhamdulillah dah. Boleh. Hati masing-masing ada dalam keteningi. Mohon kepada Allah. Nak tanda. Kita nak cek kata makhluk kita kata macam ini. Kesel. Nak tahu di mana kata berkesel kata tak kesel. Bila tubik daripada bala tadi ada dah wasa yang tambah kasih sikit kepada Nabi. Kalau wasa tambah, alhamdulillah, makbul. Hadir dia jauh-jauh, mari jauh-jauh itu Tuhan terima. Tapi kalau lagi itu aja, tak ada wasa cinta ke apa. Allah. Kalau sebut kasih, sikit lagi Allah. Minta sikit. Lagi nak minta Allah yang sikit Allah. Yang sihat sikit Allah. Bila sebut hak kasih, tak ada pia boleh tanding Sayyidina Abu Bakar. Kasih dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tahu mana tahu tak? Kasih Abu Bakar kepada Nabi ni kita nak tahu kata kasih tahu mana? Jawab mudah-mudah ya. Abu Bakar tu Nabi dah. Kayak Abu Bakar Nabi ke mana pula. Diri Abu Bakar tu perasaan Abu Bakar, perasaan Nabi dah. Perasaan Nabi tu perasaan Abu Bakar dah. Dia tengok muka Nabi, dia tahu kata Nabi fikir apa. Dia tengok mata, dia tahu perasaan. Dia tengok muka, tengok Nabi jalan, dia tahu kata Nabi rasa apa. Sehingga diri dia tu diri seakan-akan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pada tahun pembukaan Mekah, Abu Quhafah ni ayah kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Quhafah tak masuk Islam lagi tu. Abu Bakar masuk Islam mula-mula, Abu Quhafah tak masuk Islam lagi. Abu Quhafah ni baru masuk Islam tahun pembukaan Mekah, tahun ke-9 Hijrah.
bawang Switzerland. Tekor tu pun tua dah buta. Bila Nabi kita membuka Mekah, ketika tu Abu Quhafah barulah nak masuk Islam. Ya rakyat, Abu Bakar, ayah wasa nak masuk Islam, bawa ayah pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun bawa pergi, pergi dia. Amma nak bawa ayah pergi temu Nabi. Lagi ayah pun cak, cak. Abu Quhafah bila dia temu pegang tangan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah. Buta dia duk buta. Mak tak nampak dah mata dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datuk Ustaz. Kita boleh tengok di luar. Ya ada apa ibu pemasak situ. Sorry dah. Tengok dalam itu, dalam kan. Gapa? Ha, tak apa. Bila dia pegang Nabi, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Lepas pada dia mengucap, Abu Bakar menangis. Tiok Abu Bakar, tiok teladuk, tiok semua-semua. Bukan tiok suka orang kita ni ada dua, tiok suka hati dengan tiok duka cita. Tiok sedih. Abu Bakar tiok sedih. Bukan tiok kata suka dah orang kita kalau yang masuk Islam ni, dia suka lah. Dia tiok gembira. Pak ni tiok, tiok orang panggil tiok sedih. Ada dia kita ingat tak ada? Terabuka dengan saya. Buka. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia ada benda tu, dia ada ibu tu. Lagi tengok dia ada. Maka bila dia tiak dengan segitu, Nabi kata, maju beki kaya abah-abah. Tiak wakpo kita lalu nampak sedih ke apa? Abu Bakar, mau sedih po? Abu Bakar kata ini. Salah kali kita, insyaAllah dah betul. Dengan cara ringkasnya, Abu Bakar kata, Ustaz di sini tak apa? Abu Bakar kata, alangkah baiknya, ya Allah, alangkah baiknya kalaulah tuai tangi yang bertepu Nabi ni ialah Abu Talib. Dia bukan kata suka hati ayah yang masuk Islam, tu suka juga. Tapi dia tak ada setiap dengan sebab ayah masuk Islam. Dia tiap kata, alangkah baiknya, lebih baik lagi kalaulah yang masuk Islam pada hari ini ialah Abu Talib. Kenapa dia kata gitu? Dia faham perasaan hati Nabi tu. Nabi kita tekak Abu Quhafah masuk Islam pun, Nabi ingat Abu Talib dia. Oh, kalau pak nakai aku masuk Islam, tekak tu Nabi ada perasaan, Nabi ada rasa, rasa ingat Abu Talib. Abu Bakar tahu hati Nabi. Diri Abu Bakar tu diri Nabi dah sedaging dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita usho mengasih cinta kita
supaya menambahkan lagi perasaan cinta kita. Nak uyah dia, tak jadi suka dia pun uyah dia piah dia lah orang. Sehingga kita tahu kata hak ni Nabi suka ni, kita kita buat. Hak ni Nabi tak kenal ni, kita tinggal. Uyah perasaan kita lagi tu. InsyaAllah dah. Maka nak mula majlis kita, insyaAllah pada hari ni kita nak buat ruas sikit apa? Buat air sikit lah.